لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sahabat Rania Zubaidi, semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Rumah yang tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi manusia, tetapi juga sebagai tempat berlindung, beristirahat dan juga berkumpul bersama keluarga. Dalam ajaran Islam ternyata ada beberapa ciri rumah yang kerap didatangi malaikat. Kehadiran malaikat dalam sebuah hunian dikarenakan penghuninya mengerjakan amal ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar hadir, malaikat tersebut juga memberikan rahmat kepada para penghuninya. Lalu, apa ciri-cirinya? Yang pertama, rutin dibacakan Al-Quran. Ketika seorang rutin membaca Al-Quran di dalam rumahnya, maka rumah tersebut pasti akan sering dikunjungi oleh malaikat, ditambah lagi dengan membawa pahala dan ketenangan di dalam rumah tersebut. Selain itu, malaikat tersebut juga akan menyebut nama pembaca Al-Quran di hadapan Allah, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Imam Muslim yang berbunyi. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, akan dinaungi rahmat dan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya, hadis riwayat Muslim. Yang kedua, penghuni rumah yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri rumah akan didatangi malaikat jika penghuni rumah rajin membaca zikir kepada Allah. Hunian yang diisi oleh lafaz zikir dapat mengundang malaikat untuk mengunjungi rumah tersebut. Selain itu, malaikat akan memberikan rahmat kepada penghuni rumah yang tengah berzikir. Hal itu sesuai dengan pernyataan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya." (Hadis Riwayat Muslim) Yang ketiga, pemilik rumah yang tepat melaksanakan waktu ibadahnya. Dalam ajaran Islam, malaikat mempunyai tugas untuk mengawasi perbuatan manusia sepanjang waktu setiap hari. Mereka akan melaporkan amalan-amalan tersebut, apa yang sudah dikerjakan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah sholat. Tentu, bagi umat Islam, kita tidak boleh melewatkan sholat lima waktu yang sudah ditetapkan. Saking pentingnya ibadah sholat, terdapat dalam riwayat hadis Imam Bukhari yang berbunyi: Rasulullah SAW bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu Asyar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku?'" Para malaikat menjawab, "Kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan solat. Kami datangi mereka, mereka sedang mendirikan solat." (Hadis Riwayat Bukhari) Yang keempat, rumah yang bersih dan terjaga kesuciannya, seperti yang dikatakan dalam Hadis Riwayat Muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, setiap umat Muslim dianjurkan untuk selalu menjaga hunian yang ditinggalinya selalu bersih. Malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang berantakan, tidak terawat, apalagi tidak bersih. Rumah yang bersih dan selalu dirawat akan terlihat suci, sehingga membuat malaikat mau masuk ke dalam rumah tersebut. Yang kelima. Orang yang rajin bersedekah, rumahnya akan sering dikunjungi malaikat. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, malaikat akan turun di pagi hari, khususnya ketika memasuki waktu subuh. Mereka akan mendoakan hamba Allah yang bersedekah di waktu subuh. Hal tersebut tercantum dalam hadis yang berbunyi, "Tidak ada satupun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat." Salah satu di antara keduanya berdoa, Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Sedangkan yang satunya lagi berdoa, Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang-orang yang menahan hartanya. Hadis Riwayat Bukhari Muslim. Itulah kelima rumah atau hunian yang sangat disukai oleh malaikat. Semoga Hunian kita termasuk hunian yang disukai oleh para malaikat dan membawa keberkahan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya kebenaran berasal dari Allah dan jika ada salah atau khilaf itu dari saya pribadi. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.